Halo teman-teman, jumpa lagi di Aspal Channel Asli Palu. Oke teman-teman, malam hari ini saya ada di Citraland ya. Jadi malam ini kita mau ngumpul-ngumpul bareng konten kreator ya. Salah satunya dalam rangka kita temu kangen nih sama adik-adik kembar tiga. Jadi seperti apa nanti dan keseruannya kita di sana. Di channel halo kok Andri, halo Kak Asmir. Kok lama tidak ketemu? Iya, padahal biasa panggil Asmir. Pajar kan masuk vlog. Oh begitu ya. Iya, harus sopan dong. Hai. Mana anunya, katanya kita mau kumpul-kumpul ini. Pajar. Bentar ya, nanti sebentar lagi. Kapan? Sebentar, dikit lagi. Tunggu sebentar. Ini tayang kan? Tayang lah. Nanti pas kita bicara jangan dikerokan. Pokoknya enggak ada kerop-keropan ya, ini sensor. No sensor. Tayang kan? Tayang. Tayang, oke. Okay. Kalau tayang kita bantu berarti. Bagaimana teman-teman? Tayang toh? Iya, swipe up nanti. Iya, yeah, swipe up. Tayang kita bantu swipe up. Jangan pas nanti saya bicara muka aku di crop. Oh, di crop sampai di leher ya. Oke. Okay. A few moments later. Halo guys. Nah, sekarang saya lagi ada di tan kedai. Kebetulan yang punya vlog ini, yang punya ini lagi ada di kamar mandi. Nah, Kak sama Kak Fajar nih. Kak Fajar, apa sih? Ini kebetulan yang punya akun, yang punya channel itu di mana sih? Di kamar mandi, Kak. Biasa. Kita mau ngasih dua fakta terbaru tentang Asmir. Yes. Siapakah Asmir itu sebenarnya? Ya, dua fakta ini nggak pernah dibongkar sebelumnya di channel yang siapapun. Dan ini pasti eksklusif untuk kalian ini. Semoga nanti pas dia ngedit ini nggak di crop ya, nggak di crop. Pokoknya tidak di crop. Iya. Ih, kucing. Sesuai perjanjian kalau ini nggak di crop, nanti kita bantu swipe up, benar yes, dong. Oke. Fakta pertama tentang Asmir. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Oh, serius? Sampai open BO. Open question. Asmir itu. Enggak, kita enggak usah bacain ini. Intinya, pertama, Asmir itu sudah berpenghasilan. Ini fakta pertama, sudah berpenghasilan jutaan rupiah dari YouTube. Di yes. Tahun 2020 sampai 2021. Wow, luar biasa. Makanya ini kamera baru. Dan yang kedua, Asmir itu ternyata sudah punya gebetan, Bang. Iya, goblok. Iya. Nah, kalau kalian pengen tahu ceweknya yang mana, kalian kepo ke akun Asmir Aspal. Iya. Asmir Aspal. Apa sih? Bukan. Asmir Aspal _ Palu. Aspal Palu. Palu. Goblok. Salah sebut akun kamu. Akunku yang ini. Nah, kepoin di situ ada postingan terakhir bareng sama cewek. Nah, tidak, kayaknya bukan yang terakhir deh. Apa sih? Pokoknya di bagian-bagian situ. Ayy, kok buram pak? Tidak betul sudah. Lihat-lihat kalian. Itu dua fakta yang kalian gak bakalan nemu dimanapun, di channel manapun. Iya. Cuma di sini yang kita bongkar kayak gitu. Okay. Oh kak, kayaknya Asmir udah datang kak. Iya. Asmir! Kita baru ngomongin kalau channel lu ternyata perkembangannya bagus banget sekarang di YouTube. Tadi kami menceritakan tentang. Jangan cerita-cerita sembarang gitu. Tidak dong. Tadi kami cerita itu masalah kami berdua saja begitu. Pokoknya teman-teman mereka ngomong apa ini? Persan tidak ada kayaknya. Gak ada serius. Iya, karena tidak ada yang dibahas tentang Asmir. Iya, nggak ada yang penting pokoknya. Tidak ada, pokoknya tidak ada. Jadi guys sekian ya. Kita mau tunggu siapa ini Kak Fajar? There's kembar, not, ya? Yes, there's not something the people now. Pembajak. It's okay, yang penting ya. Pokoknya bagian ini kalau di crop, bagian ini kalau kita nggak bantu swipe up. Kita nggak bantu swipe up. Ya, kita nggak bantu. Terus kau saja.
Nah, teman-teman, kayaknya ini dedek kembar sudah datang ini. Ini mereka ini, nenek-nenek. Coba lihat, celananya sama, bajunya sama, sepatunya sama, mukanya sama, maskernya sama. Ini kan mereka datang. Benar. Aduh. Tunggu, ini siapa ini? Dina. Mana oleh-olehku? Kemarin saya DM tapi yang oleh-oleh. Pasir Jakarta aja. Pasir Jakarta. Masa mau ambil oleh-oleh kita harus ke Jakarta, teman-teman. Okay. Aduh, mau dipeluk. Goblok. Kapan sampai? Kemarin itu subuh-subuh deh. Hah? Kemarin subuh? Iya. Yang anu itu yang itu. Postingin siapa yang saya komen itu bawa ke Palu. Siapa? Saya. Ini. Yang bawa ke Palu, kota bawa ke Palu. Ini siapa lah? Asik. Ada sesuatu. Nah, duduk yuk. Oke, jadi kita bakal bercerita, teman-teman ikuti aja ya. Ternyata ini Hana satu ini, saya kira siapa? Tunggu, berapa lama kamu di sana kemarin? 5 bulan. Hah? 5 bulan, lama juga ya? Lumayan. Ih, besok cuy. Jadi sudah lancar lolo gua gitu kan? Ika, malah berapa kan? Kita yang pintar bahasa Jakarta, mereka yang pintar bahasa Palu. Oh begitu? Mereka bisa bilang. Goblok. Berarti kamu menebarkan virus begitu? Mereka ikut kita. Bilang apa? Di medium. Goblok. Jangan jelek. Itu film Thailand. Bicara tit. Pakai bahasa Thailand terus. Itu seperti dokumenter. Iya. Jadi kita seru-seruan gitu. Ini film. Ceritakan tentang anime terus. Ini kalau sudah kumpul ya begini. Enggak tahu siapa yang mau didengar. Kalau yang awal-awal bosankan. Apa? Iya dong, maka dari ada Dinda, ada Asmir, ada Agim, ada Farid. Buka kapal ya? Saya dengar lagu di belakang itu jadi apa ya? Hati kita iris-iris. Menyedihkan. Ade, aku bukan jodoh. Ade. Jadi sambil nongkrong kita dengarkan lagu-lagu yang menyayat hati. Ada Instagramnya. Ya, teman-teman di sini juga rame ya. Jadi di belakang saya itu banyak juga teman-teman pengunjung yang lain ya malam hari ini. Walaupun malam ini malam Selasa sebenarnya. Malam Selasa. Ya, saya paham. Si anu si A. Iya. Oh, saya paham sudah. Karena jujur enggak sama saya. Tunggu, ini gosip ini harus di... Hancur persahabatan ya, hancur persahabatan. Ya, kontennya drama. Coba drama dulu. Ada yang mulai drama marah-marah. Ya, jadi apa yang kita katakan di sini tuh jangan dipercaya ya. Hampir jatuh, ya Allah kakak sumpah. Ya, tapi saya akui ya. Tunggu lu, coba logat-logat anu lu, logat sana dulu. Bisa kemana Jakarta? Masa kan kampanye setahun lidahnya Jakarta, saya takut juga lidahnya. Tapi tunggu, waktu di TV kan pakai logat apa? Malaysia kak. Yaudah, kita mulai pakai. Kamu kalau live, ya oke okay, ya pakai. Jaksel ya. Oke Jaksel, oke. Literally kita tuh dari Jakarta. Jadi sama enggak bisa. Ya coba. Kak Fajar ngomong pakai logat ini dulu. Iya. Literally kita tuh emang dari sono kan. Jadi emang enggak bisa kalau kita nyesuaiin. Cuman karena lama di Palu jadi. Andri tuh yang susah itu ya. Enggak dong. Oh. Jadi gini loh, Kak. Iya, gimana? Tadi saya ketemu cowok. Kalau Jakarta secara keseluruhan kan lu. Tapi kalau Jaksel lu. Oh gitu bedanya. Iya bedanya. Oh bedanya. Bedanya di situ. Oh kalau tahu ini apa? Loe. Berarti loe dari mana loe? Iya loe dari mana loe? Jaksel itu agak. Kalau Jaksel itu campur-campur bahasa Inggris. Actually, literally. Oh begitu. Saya kita bahasa Inggris ya. Saya paham sih. Tuh, coba. Karena saya sering lihat live-nya siapa ya? Di Dinas tau, yang sering balai. Ya, ambil bajunya. Ini dari tawa ini jam 12. No. Ibu kan, no. Kak. Kita kan sama-sama di sini dong, Kak. Anjay. Oh, balik-balik ke tawa ini. Iya, tapi ya ambil baju juga. Ambil.
makannya, Shay. Tapi emang bukannya lu balik ke Tawaili juga? Iya, ambil motor doang. Oh, ambil motor doang. Berarti kemarin lebaran haji di mana kamu orang? Di sana. Oh, lebaran haji di sana. Ada nangis-nangis berarti? Oh, berarti kemarin yang selihat nangis sama beli kambing itu. Seneng ya? Oh, gitu. Pertama kali kalian lebaran haji di luar kota. Suatu pengalaman yang berharga. Oh, kamu yang jual buku-buku yang itu? Jual buku pengajian. Tapi kau udah kurus ya? Oke, teman-teman. Yang nyanyi sudah ada. Kita coba kita lihat dulu yang nyanyi dulu. Kasmir, yo i, asli Palu, Aspal Channel, Aspal Channel, luar biasa. Ah ini, jangan aspal. Thank you subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Iya apa ada mukamu? Pun video aku tadi bukan dia subscribe. Oh jangan dia subscribe lah. Bukan video tadi kalau saya gantian. Bukan video tadi kalau detik. Nah teman-teman bahancam, teman-teman bahancam, bahancam, bahancam. Kesenangan aktif kan. Iya saatnya tahu dorong dorong bilang-bilang tadi saya. Dia tuh bilang kau baik. Kenapa baik? Baik. Baik gon. Baik ganteng. Baik ganteng anjir. Oh kau masih ingat istilah itu ah? Goblok. Bisa kita sebut. Tunggu. Jadi kamu pulang kemarin karena apa ini? Karena kakakku mau nikah. Kakakmu yang mana? Yang ke-7, 6. Laki-laki, yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, yang kemarin di rumahmu itu? Apa kak? Konten creator fest bulan depan. Tanggal? Ini mau di anu proposalnya. Konten creator fest. Di mana nih cara? Di sini. Di sini. Ada lebih. Allah. Oh. Berarti mereka ini mau pulang ya, karena kakaknya mau menikah. Kan tahun lalu yo. Sekarang dia cuma ngobrol-ngobrol. Dina. Siapa nama kakakmu yang menikah? Oh my god. Oh Dita, siapa nama kakakmu yang menikah? Ayu. Oh, jadi selamat buat Ayu ya yang mau menikah. Kakaknya Dita, Dina, Dini. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Doakan juga, Aram, doakan juga. Oke ya, jadi ya doa terbaik kita terima saja teman-teman. Nah, sekarang kita lagi makan bareng nih teman-teman. Setelah ini kita bakal menyanyi. Dan adik kembar 3 ada salah satu yang pengen nyanyi dan berani. Seperti apa? Ikuti video ini. Diwakilkan siapa ini? Siapa yang menyanyi itu? Dina. Oh, Dina ya. Dina sama Andri nih mau nyanyi ini. Kita dua ini. Lagu yang tadi lagu apa sih? Lagu yang apa? Kedengaran di mic. Gemetar. Iya, di situ kamu tiga ayo. Ayo kamu orang mbak anu saja apa toh bakasi rame panggung ayalah. Kita napas sudah serak apalagi nyanyi. Masih napas sudah fals gitu. Bicara saja susah apalagi menyanyi. A few moments later. Jo, kamu cuma berdiri-berdiri di sana, ayo. Malu, Kak. Ih, kenapa malu? Masa konten kreator malu, teman-teman? Bahaya. Saya darah bakat menyanyi yang malu. Siapa sih coba kita Tidak ada mukanya kak. Oh tidak ada mukanya. Halo mukanya mana? Dia lagi buat konten. Oh lagi buat konten. Masuk konten ya masuk konten. Itu kamu orang menyanyi juga ya. Jadi kak selama ini pada dirimu dan ku berjanji akan melupamu dengan senyumannya akan kau ingat dan kau kenang sampai
Dan setelah kita nyanyi teman-teman, sekarang kita mau naik kincir nih. Seperti apa pemandangan dari atas ini? Ikuti ya. Jadi sekarang kita sudah di depan kincir, kita mau naik kincir yang di atas teman-teman. Jadi seperti apa nanti ya? Jangan teriak-teriak Andri, jangan histeris ya. Iya, ayo masuk. Sebelum pagarnya ditutup. Selamat sampai tujuan. Oke, jadi teman-teman sekarang kita sudah di dalam kincir-kincir ini. Saya sama siapa namanya tadi nih? Fahri. Fahri sama Agil ya. Seperti apa? Sebenarnya saya sudah dua kali sih. Iya, dua kali dengan ini naik ini. Karena kalau naik ini sendiri tuh rasanya apa? Tidak enak. Nah, seperti apa pemandangan di sini? Tadi dorong adik kembar sudah naik juga. Kita lihat ya pemandangan dari atas sini. Oke, jadi teman-teman sampai di sini video kita malam hari ini. Kita sudah depan sama Dede Kembar, sama Andri, sama Kak Fajar dan yang lain-lain. Jadi penutupannya kita mau bumerang dulu untuk posting Instagram. Jangan lupa ya teman-teman juga like Instagramku dan juga teman-teman yang lain. Dan yang terpenting adalah subscribe ke channel ini ya, karena tanpa subscribe kalian dan dukungan kalian, kita bukan siapa-siapa. Sampai jumpa ya di next konten berikutnya.